Halo Sobat FBI, selamat datang di episode 12. Dan yap, saya sedikit melakukan percepatan untuk merilis episode ini. Soalnya takut tertunda, karena hari ini kan ada maintenance. Terus, ya tentunya kan banyak sekali kerjaan ya. Kerjaan event baru. Jadi supaya nggak tertunda lama, sebelum maintenance saya bikin lagi yang episode 12. Dan di episode sebelumnya, seperti yang udah kita ketahui, kalau Jack lah yang menghancurkan kristal api. Dan tanpa sadar, kehancuran dari kristal api ini malah membebaskan Esper terkuat di dunia lapis, yaitu Bahamut dari Gunung Berapi. Oke, dan sekarang mereka sudah berada di markas Jack yang dihancurkan oleh Raja Zoldat untuk memikirkan cara bagaimana menghentikan aksi jahat dari Raja Zoldat. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke storyline episode 12. Selamat menikmati kawan. Jadi saat ini mereka sudah berada di ibu kota Zoldat. Ya, jadi kita lihat apa rencana si Jack ini ya. Jadi di sini dia bermaksud ingin menculik. Secara harfiah maksudnya bukan menculik putra mahkota dari kerajaan Zoldat, karena dia ingin apa ya, karena orang ini mendukung aksi pemberontakan yang dilakukan Jack, yaitu namanya Sarah. Nah jadi dia ingin kayak mengamankan dulu deh, ini orang penting soalnya kan. Dan ini kejadiannya kan mirip-mirip dengan aksi yang dilakukan oleh rakyat ketika Indonesia mau merdeka. Masih ingat nggak? Pak Soekarno diculik kan? Diculik ke satu desa. Supaya apa? Karena Pak Soekarno ini kan orang penting. Dan rakyat tahu hanya Pak Soekarno lah yang bisa mengumumkan kemerdekaan. Karena dia orang penting. Nah ini yang ingin dilakukan oleh Jack juga. Dia ingin melindungi Sarah. Karena pas nanti terjadi revolusi, pastinya kan ada kekacauan di kerajaan Zoldat ini. Mirip kan? Mirip banget sama kejadian di negara kita. Oh, mereka sudah dikepung nih. Jadi di Ark Kristal Api kali ini dia lebih ke ada unsur politik lah ya. Ada unsur politik. Oh, Lazarov. Sama abangnya Lid itu, Evan. Oh, jadi kota tempat markas Jack ini itu dihancurkan dengan menggunakan invisible. Ini kakaknya ini kayaknya dicuci deh otaknya.
Ya, karena dengan mereka ditangkap kan lebih gampang mereka memasuki kerajaan kan, daripada mereka apa membabi buta untuk masuk dari depan. Mending ya udah kayak gini aja, pakai cara yang lebih bersahabat lah. Nah, inilah Raja Soze, sang putri. Oh, jadi sekarang mereka lagi di arena nih. Ini kayak apa namanya? Gelanggang ya, gelanggang arena. Jadi kayak apa ya? Kayak matador lah ya. Gelanggang arena matador gitulah. Jadi singkat cerita mereka udah menjinakkan si makhluk buas tadi lah. Apa hadiahnya? Ya, jadi mereka sudah dikurung di ruang bawah tanah. Kalau kuperhatikan lagi, Arkrisalapi di kaisar kekaisaran Zoldat ini seperti trivia dari FF9. Jadi ini kayaknya Raja Soze ini kayak dihasut oleh Dr. Lazarov. Ya, ini sama seperti di FF9, di mana Queen Brain, Ratu Brain juga dihasut oleh Kuja untuk mencuri apa ya, batu Eidolon. Ya, jadi dihasutlah katanya dengan batu Esper ini, Eidolon ini, dia akan menjadi kerajaan yang lebih kuat, dan terbukti dia menghancurkan Lindbloom, terus. Ya, yang kuingat sih Lindbloom ya dihancurkan. Jadi dia mensummon Bahamut untuk menghancurkan Lindbloom. Ini sama. Benang merahnya sama sih, dihasut. Jadi supaya menjadi kerajaan terkuat kayak apa kayak gitu. Nah, Amelia ini adalah seorang penjaga Sera, kayak apa, dayangnya putra mahkota Sera gitu.
Ya, dan dia adalah Sera, putra mahkota dari Raja Soze. Benar ya. Jadi benar, Raja Soze itu dihasut oleh dokter Lazarov. Ya. Dan sekarang mereka sudah tiba di singgasana. Singgasana Kerajaan Zoldat. Hah? Itu kayak diubah jadi monster ya? Zombie gitu ya? Kok jalannya kayak gitu? Dia kayak zombie ya. Ya, setelah membereskan semua monster itu, sekarang mereka sudah tiba di singgasana Raja Soze. Kaisar ya. Mayat oh, jadi rasa Kaisar Soze ini udah mati ya? Waduh, ini emang kayak Profesor Hojo ini dari Final Fantasy 7. Gila dia, gila. Ya, dan sekarang mereka akan menuju pusat penelitian magic. Cuma agak aneh kalau dia terjemahkan pusat penelitian magic. Magicnya nggak diterjemahin sama Gumi. Padahal juga bisa dia terjemahkan ke sihir kan, pusat penelitian sihir.
Oh. Jadi, ya, Evan ini dicuci otaknya, ya. Jadi bonekanya dokter dokter Lazarov. Kita selesaikan aja dengan kekuatan dari Vision Tifa. Tendangan air. Kelar. Wah, gila ini dokternya nih. Dia pingin apa? Menciptakan banyak mayat. Oh, itu Bahamut yang bebas dari gunung berapi. Yap, baiklah, sampai di sini dulu episode 12 kali ini, dan saat ini rombongan Rain sedang menuju ke hangar tua di mana Invisible mungkin sedang diperbaiki oleh Evan. Untuk itu terima kasih telah menonton dan mengikuti storyline dari FFBE. Semoga kawan-kawan terhibur dan sampai jumpa di episode berikutnya.
See ya guys.